Anda sedang mengikuti siaran radio online di www.net Cahaya FM. Kampung ini dulu memang ramai orang Islam yang baru masuklah zaman Usnuh. Tapi disebabkan tiada susulan daripada badan-badan Islam untuk mengajar begitu, jadi banyak yang balik agama asal. Bila saya keluar, saya dapat lantikan daripada jahil, jadi saya mula ambil alih lah tugas dakwah itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang inilah semakin bertambah dia punya Islam. Berapa ramai penduduk kampungnya? Kalau di sini Tempias saja ada 200 lebih lah, tapi dia ada 3 agama, Islam, Kristian Arsi, Kristian Isaibi di sini. Islam berapa jumlah penduduk sini? Kalau kira dia punya rumah ada 20 buah rumah saja. Dia punya rumah lah. Jadi dia punya penduduk kalau campur budak-budak ada 50 lebih. Islam? Ya, Islam. Jadi agak kurang lah, tapi insyaallah dari masa ke masa kita coba untuk bawa lah. Kampung ini wujud tahun berapa? Itu yang saya kurang pastilah. Dia ulung bilang merdeka ada kan? Malam ini kita berbuka puasa lah bersama pemimpin rakyat, Datuk Dr. Usman dan juga Biro Kebajikan Badan Dakwah lah daerah Ranau bekerjasama. Dan selain daripada itu, bagaimana perkembangan dakwah khususnya di sini? Di sini kami ada kelas kapal. Itu diadakan 3 kali seminggu. Dia punya jadwal baru lah akan diadakan. Sebelum ini 2 kali seminggu, Sabtu Ahad. Itu kelas kapal untuk dewasa sekali seminggu lah yang dewasa itu. Oke, terima kasih ya. Oke. Okay.